seriuskah Kota Mataram mendukung wisata halal? Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok yang mendapat penghargaan berturut-turut ya dari tahun 2015-2016. Hari sore hari ini saya sudah kedatangan beberapa tamu yang tentunya kompeten sekali di bidangnya. Ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram. Selamat sore. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, ya. Pak Kadis, yaitu Dr. Nus Haji Abdul Latif. Dan yang kedua ada Ketua DPRD Kota Mataram, Pak Haji Didik Sumardi, Sarjana Hukum. Selamat sore, Bapak. Sore. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Bapak Ernanda. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Yaitu Ketua Asosiasi Hotel Kota Mataram, ya, Pak. Iya. Ke Pak Kepala Dinas dulu nih, Pak Kepala Dinas, terkait dengan konsep wisata, pariwisata di Kota Mataram. Seperti apa sih pemerintah Kota Mataram mengkonsep untuk pariwisata ini? Karena kita tahu sendiri bahwa Kota Mataram berada di pusat pemerintahan yang tentunya kabupaten ataupun daerah-daerah lain akan melihat bagaimana sebenarnya Kota Mataram ini mengembangkan dan mendukung wisata halal sehingga bisa menjadi barometer. Ya. Oke. Terima kasih. Pertama, Kota Mataram kekuatan ini menjadi modal besar kita untuk mendukung wisata halal tadi. Nah, sinergi kita dengan pelaku pariwisata, ini ada Ketua AHM, Pak Ernanda. Jauh sebelum kita mendapatkan penghargaan wisata halal ini, kita sudah punya semangat yang sama untuk melakukan ini. Contoh tadi, misalnya di kamarnya, di hotel di Mataram, di Lombok, pasti apa yang menjadi komitmen untuk menempatkan simbol-simbol halal tourism ini pasti ada tersedia mukna di musala atau di kamar Al-Quran, arah kiblat dan seterusnya. Tidak hanya itu, juga untuk menikmati makanan, juga tadi kalau bahasa halalnya sebenarnya yakinlah bahwa di tanpa wisata halal pun destinasi kuliner di Pulau Lombok di Kota Mataram ini pasti halal lah. Sudah dijamin ya, Pak, ya. Cuman untuk membuat komitmen itu lebih, maka dengan adanya sertifikat halal, sertifikasi halal dengan program pemerintah pusat, dengan majelis ulama ini, tentu ini juga memberikan komitmen yang kuat. Karena bagi wisatawan atau kelompok-kelompok tur yang dari luar juga mereka, kalau dibawa ke satu restoran, mereka juga tanya itu apakah sudah memiliki sertifikat halal enggak. Iya, ya, tentunya memang harus ada sinergi yang baik ya, antara pemerintah dan juga mungkin stakeholder lainnya. Kalau begitu saya akan ke ini dulu, stakeholder ya, yaitu pendukung dan juga bagian yang tidak terpisah ya Pak ya, dari usaha pariwisata. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada mereka-mereka di bawah juga tidak akan jalan ya Pak ya, setuju nggak Pak? Iya, setuju sekali. Iya, Pulau Lombok ya Pak dan NTB secara umum itu sudah diakui secara dunia Pak ya, NTB destinasi wisata kelas dunia dan juga ada ya, wisata halalnya. Iya. Dari Asosiasi Hotel Kota Mataram. Iya, bagaimana menyambut euforia ini dan juga tentunya mungkin ada program-program yang lebih gres gitu dengan bekerja sama dengan semua komponen yang ada di bawah dari travelnya, tournya, terusnya dengan sumber daya manusianya seperti apa? Baik. Kalau kami dari Asosiasi Hotel Mataram, jadi kami dari industri, kami bukan hanya apa ya menyambut dengan gembira, tapi ini menjadi kebutuhan dari bagaimana kita berbisnis. Karena terus terang apa yang tadi disampaikan Pak Kadis betul sekali bahwa jualan kita di Mataram ini adalah mais. Dan tentu saja kalau mais ini pasar kita adalah memang warga negara Indonesia dan tentu saja kita tahu bahwa sebagian besar warga negara kita adalah muslim dan mereka membutuhkan apa yang kita sebut contoh masakan halal dan segala macam. Jadi intinya bukan hanya kewajiban tapi juga kebutuhan ya, bagi kami untuk bisa melayani tamu dengan lebih baik lagi. Okay. Gitu. Jadi kami sangat mendukung sekali program ini. Ya, program-programnya Pak yang mungkin karena baru masuk triwulan pertama ada dalam menyambut untuk program-program ke betul, depannya. Betul. Oke, okay. Kalau untuk program-program sebenarnya kalau untuk kita sudah dari dulu sekali bahwa program contoh di makanan kita sudah sebagian besar bersertifikat halal kita dari Asosiasi Hotel Mataram ini. Jadi teman-teman kami di industri sudah menggunakan sistem yang benar-benar apa ya sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Kemudian yang paling penting adalah sebentar lagi nih. Mungkin juga sudah sering keluar di media ya, di tetangga kita di Bali, ini akan ada IMF Meeting 2018. Iya. Tentu saja kita tahu bahwa di sana ada 18.000 orang.
18.000 orang ya. 18.000 high profile semua. Ini dari berbagai macam negara, 189 negara. Nah, kita tahu bahwa di antara mereka ada 57 negara OKI, Organisasi Konferensi Islam. Nah, kita tahu bahwa mereka pasti akan tertarik sekali dengan kita. Makanya kita dari Asosiasi Hotel Mataram kemarin sudah ada ketemu dengan panitia pusat untuk IMF meeting ini. Kita sudah bersepakat bahwa kita akan mendukung meeting yang ada di Bali itu, karena kita bagaimana caranya mencuri dalam arti positif ya, untuk bisa membawa mendatangkan mereka ke Lombok ya Pak. Welcome to Lombok. Iya, betul sekali. Memanfaatkan eventnya ya. Betul. Jadi ya, kita bukan hanya penonton dengan acara yang ada di Bali ini, tetapi benar-benar kita berusaha bagaimana caranya mereka bisa kita bawa ke sini. Betul. Mengambil peran di sana ya Pak ya. Betul tentunya. Sekali. Iya. Iya. Saya sangat tertarik sekali dengan statement Bapak yaitu memberikan kenyamanan kepada tamu-tamu ya Pak ya, dengan label wisata halal ini sehingganya mereka merasa nyaman di sini, aman tentunya ya Pak ya. Iya. Saya akan ke Pak Ketua DPRD Kota Mataram ya. Ini kayaknya sudah ada sinergitas yang bagus ini. Tentunya perlu regulasi yang jelas, payung hukum dan juga bagaimana dengan pendanaan ya Pak ya untuk mendukung program ini. Ya, makasih Mbak Irma. Satu, saya sangat senang kita berbincang soal halal tourism, wisata halal pada sore hari ini. Berbicara soal itu, maka penting bagi saya untuk menyampaikan, satu, menjadi tantangan kita adalah bagaimana membangun konsep secara utuh ya berkaitan dengan wisata halal ini. Oke. Iya, sebentar Pak. Bagaimana membangun konsep secara utuh untuk wisata halal ini? Baik, kita ke sebentar Pak. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini saya akan kembali untuk Anda. Tetap di sini. Ternyata ada pendatang baru tamu saya ya dari Polda Nusa Tenggara Barat yaitu Pak Komang Suartana. Selamat datang Pak Komang. Ya, terima kasih sudah hadir di sini untuk mensinergikan bagaimana sebenarnya kita membuat program-program yang menyenangkan dan memberikan semacam kemudahan kepada masyarakat. Artinya, pariwisata bisa jalan apabila ada keamanan. Bukankah seperti itu, Pak? Pak Ketua Asosiasi, Pak Ketua Dewan? Ya, itulah kami mendatangkan dari Polda untuk membicarakan bagaimana sebenarnya konsep ya untuk wisata halal, mulai dari kesediaan stakeholder hotel, terus juga regulasi, terus dinas pariwisata, dan ada dari sisi keamanannya. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke Pak Komang, saya masih ke Ketua DPRD tentang konsep untuk wisata halal. Ya. Silakan Pak. Kembali ke konsep pariwisata halal,
Itu kan kalau kita berbicara secara utuh menyangkut semua dimensi penyelenggaraan kewisataan ya. Ya. Baik dari aspek strukturalnya, kulturalnya, kemasyarakatan, bahkan infrastruktur. Dan destinasi itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari bagaimana penyelenggaraan wisata halal. Nah, tentu menyadari hal itu, dan kalau menyajikan wisata halal secara ideal itu dilihat dari konteks kekinian kita atau kondisi kita saat ini saya kira belum siap ya. Kenapa Pak Ketua Dewan oleh karena itu membuat statement belum siap, artinya? Artinya dari konsep secara utuh ya, secara ideal, ya, Pak, secara ya. Ideal. Ada kulturalnya, kultural, ya, kulturnya, ya. Bagaimana menyiapkan manusianya, betul. Bagaimana destinasinya. Uh-huh. Kalau sifatnya physically mungkin ya, ya. Tapi kalau menyiapkan manusianya itu enggak mudah. Bagaimana harus menyiapkan mental masyarakat? Betul, kesiapan ya. Mereka. Ya. Ya. Dengan konsep wisata halal itu enggak mudah. Okay. Taruhlah, kalau kita bicara soal itu maka harus juga rumusannya berkaitan dan bagaimana membangun hubungan ya, hubungan sosial. Ini juga harus digambarkan dari nilai-nilai religius kan. Di dalamnya harus menggambarkan masyarakat yang taat, masyarakat yang ramah, masyarakat yang jauh dari perbuatan kriminal, masyarakat yang bertanggung jawab menjaga keamanannya, masyarakat yang penuh cinta, penuh damai, dan seterusnya. Itu aspek-aspek kultural. Dan menurut saya itu tidak gampang untuk dibangun sesaat, perlu waktu. Kembali ke situ maka menyadari hal itu pilihan kita moderat, kita pada posisi middle lah, grade 2 lah istilahnya. Berada ya. Di grade 2 ya, belum masuk ke grade ini. Ya, pada, ya, karena memang perlu waktu ya Pak. Pada ya? Grade 2 kita memilih aspek-aspek yang mungkin dan rasional untuk kita pertanggungjawabkan. Ya, lebih mendekati dengan keseharian. Fokus ke destinasi. Kita masih fokus ke destinasi. Belum fokus ke bagaimana menyiapkan masyarakat secara keseluruhan. Iya. Belum lagi menyentuh infrastruktur secara keseluruhan. Infrastruktur terbatas yang menunjang destinasi pokok. Ya. Saya melihat seperti itu. Oleh karena itu, nah ini perlu persiapan secara bertahap. Nah, untuk mendorong ke arah itu, maka saya di Dewan, itu tanggung jawab saya memastikan regulasinya harus ada. Harus jelas ya. Saya sudah menginisiasi rapenda tentang rencana induk pembangunan pariwisata yang berskala 25 tahun. Oh. Sama Pak Kadis kita sudah godok bicarakan. Spiritnya adalah salah satunya itu sesuai dengan spirit kita menghadirkan wisata halal. Salah satunya gitu ya. Dunia ya, Pak, ya. Ya. Nah, kemudian kembali ke hal itu sekarang sesuai dengan tema seriuskah kita Kota Mataram dengan wisata halal, saya katakan sangat serius. Sangat karena serius. Kenapa? Kalau kita berbicara soal faktualnya, sesuai dengan visi kita, Mataram yang maju religius berbudaya, itu sudah sejalan kita bagaimana mengelola ya. Konsep pariwisata di Mataram harus sejalan dengan nilai-nilai norma nilai-nilai atau norma agama ya, norma budaya dan hukum itu segaris dengan wisata halal. Oleh karena itu yang jadi concern kita sebenarnya bagaimana kita mendorong percepatan ini untuk memastikan bahwa satu seluruh destinasi untuk mendukung wisata yang berbasis mais itu kita pastikan halal. Ya. Kalau kuliner kami kira 100% kita jamin itu halal. Dan itu kewenangannya di MUI. Kami kira semua produk kuliner itu bisa kita katakan bersertifikat halal. Khususnya ada penyelenggara event di hotel ya. Ya perhotelan saya kira ya kalau keliru saya
seluruh hotel kami kira sudah mendapatkan bersertifikat halal, ya, kalau hotel kita, ya, itu artinya adalah menggambarkan bahwa produk makanan dan minuman di hotel 100% halal, dijamin halal, jadi tidak ada keraguan lagi. Kedua, fokus ke destinasi di hotelnya. Kita juga harus benahi hotel secara bertahap, mulai dari katakanlah semua pihak yang terlibat di hotel, karyawan, ya, semua mitra kerja dan seterusnya, harus juga mengusung konsep wisata halal. Seperti tadi saya gambarkan itu, seperti apa sih mereka harus wujudkan di hotel itu sebagai wisata halal. Misalnya dari penataan tempat, penyediaan fasilitas untuk memungkinkan para tamu menjalankan kepentingan religinya, termasuk adalah kesiapan SDM dari ini yang penting sekali, perhotelan. Jadi begitu tamu datang, sentuhan religinya harus dapat. Kental sekali, ya, harus dapat. Senyum, ya, sapa, salam, senang, gembira. Ini satu hal yang tidak mudah, tidak mudah. Aman, nyaman di hotel itu, ya. Itu harus kita hadirkan. Tidak ada gangguan, ya. Semua saling menghormati, semua pengelola hotel hadir dengan penuh ketulusan, penuh keramah tamahan. Demikian juga tamunya. Dia harus juga menggambarkan spirit wisata halal itu, datang dengan penuh persaudaraan, penuh kedamaian, persahabatan, bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, dan kalau kita bicara soal konsep wisata halal secara keseluruhan, beliau ini sangat mengambil peran sangat penting, Pak. Kapolda, ya, Pak Komang. Di kepolisian itu sangat menentukan. Nah, manakala nanti betul-betul wisata halal kita jalankan, beliau tidak repot lagi, nggak harus jaga-jaga masyarakat harus aman, masyarakat harus hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya dan dukungan, ya, Pak, ya? Dukungannya untuk mewujudkan wisata halal. Betul, iya. Nah, itu dari regulasi kami sudah bentuk peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata. Kemudian yang kedua, regulasi kami juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun nuansa religi sebagai aset destinasi, kita juga dukung. Ada perda krama adat, krama adat, perda kaitan penanganan miras, perda kaitan dengan penanganan ketentuan umum dan seterusnya. Kita juga bentuk perda itu. Ya, apakah misalnya peraturan-peraturan ini yang terkait dengan misalnya untuk minuman keras, ada koordinasi dengan pihak keamanan juga? Oh iya, pihak kepolisian kita undang, ya. Sama Pak Kapolres intensif berkomunikasi soal itu. Sebentar lagi kami juga akan bentuk peraturan daerah tentang sistem keamanan berbasis lingkungan. Sistem keamanan berbasis lingkungan. Itu mendukung pihak kepolisian dari aspek masyarakatnya. Masyarakat harus bertanggung jawab menjaga lingkungannya. Iya, okay. Embrionya muncul dengan adanya untuk peraturan ini, Pak? Maksudnya cikal bakal? Sebenarnya kita punya tradisi bagaimana menjaga keamanan lingkungan dengan istilah siskamling itu. Oh, iya. Sistem keamanan lingkungan. Okay. Kita sebenarnya punya tradisi. Okay, okay. Nah, ini kita mau revitalisasi model itu. Oke, oke, Pak, ya. Pak Ketua Dewan. Ya, sekarang saya akan ke Pak Komang dulu, Pak Komang. Iya, bagaimana kesiapan dari ini nih, dari Polda, ya, Pak, yang mendukung wisata hal di Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok, ya, Pak. Bisa mungkin diberikan gambaran, ya, dan bagaimana titik-titik keamanan itu di mana, misalnya titik-titik rawan, ya, Pak, ya, untuk khusus pariwisata. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan masalah sisi keamanan terkait dengan adanya destinasi wisata yang ada di Mataram. Yeah. Tapi saya tidak ke Mataram saja, karena skala kontes, kontesnya. Menyampaikan secara umum, ya. Iya, betul. Wisata yang ada di wilayah NTB ini memang sangat-sangat menarik. Iya. Yang artinya banyak wisatawan-wisatawan baik
mancanegara domestik itu datang, ya, datang ke Lombok untuk menikmati alamnya Lombok ini. Iya. Tapi kita jangan menutup kemungkinan, karena saya juga ikut rapat pada waktu kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi terkait dengan Lombok ini akan menarik 4 juta wisata. 4 juta wisata? Targetnya ya. Itu enggak main-main ya Pak ya? Dari 1.500 tahun 2015, terus sekarang 2018 targetnya 4 juta ya Pak ya? 4 juta wisatawan yang akan hadir ke wilayah NTB. NTB, iya. 2018 sampai 2020 itu. Ya, dengan program-program yang sudah dibuat itu, kami menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan bagaimana dari sisi keamanannya. Kita tidak bisa lepas pariwisata ini dari sisi keamanan. Betul sekali. Terutama kita lihat wilayah kita ini kan masih adanya kejadian-kejadian yang kita lihat. Ya, ya. Masih terjadi kejadian-kejadian ya Pak ya. Ya. Contoh kalau kita lihat dari gangguan Kaptimas, itu Surat, Suranmor, ya, dan Surah itu sangat tinggi di NTB ini. Ya. Nah, itu sangat mendukung tidak mendukung sekali dalam pariwisata ini, apalagi kalau kita sudah menghalalkan pariwisata yang halal, ya, di mana kita lihat hotel-hotel itu harus dilengkapi dengan sarana-prasarana musola, sarana kiblat, segala macam yang akan menjadi persyaratannya, dan makanan-makanan yang menjadi halal itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Tidak cukup itu saja, itu sudah 3 tahun kalau nggak salah Pak ya, itu sudah sudah disampaikan kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum maksimal. Betul. Iya, salah satunya juga mungkin SDM-nya ya Pak. Karena ya, kalau kita lihat pendukungnya. Betul. Ya, pendukungnya bukan dari hotel itu sendiri, bukan dari kamar, tapi pendukung dari masyarakat. Betul sekali. Sangat dominan pariwisata itu oleh masyarakatnya. Iya, betul. Di mana masyarakat itu dibangun pariwisata dan dia mendukung pariwisata itu, suatu saat desa itu akan maju. Nah, di sinilah yang perlu kita cermati, kalau kita lihat dari sisi keamanan, masyarakat sangat-sangat mendukung masyarakat keamanan ini. Bukan saja dari faktor kepolisian saja. Ya. Kita lihat instansi terkait juga punya wewenang untuk mengajak kita menjaga kami bersama. Saya ambil contoh di Bali waktu kami bertugas itu. Setiap sisi jalan itu sudah terpasang CCTV. Itu dukungan dari para hotel, dukungan dari pariwisata-pariwisata yang ada di sana. Jadi bagaimana membuat masyarakat itu atau wisatawan itu merasa nyaman, aman ya, di satu wilayah di mana tempat mereka mencari ketenangan dan rekreasi. Nah, di sinilah perlu kita kita ajak masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah mendukung dalam pariwisata ini, saya yakin mungkin NTB ini apa yang ditargetkan oleh Bapak Kadis Pariwisata Provinsi akan terdukung, akan terlaksana. Iya, Pak, sebentar dulu kita akan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, ternyata memang banyak sekali permasalahan, tapi itu bukan satu masalah apabila bisa diselesaikan dengan baik. Oke, tetap di sini bersama saya, Erina.
saya Erina. Saya masih akan ke Polda NTB ya. Saya masih penasaran Pak terkait dengan pemetaan titik-titik kerawanan ya di lokasi-lokasi pariwisata. Ada nggak dari Polda NTB sudah titik-titik kerawanan seperti ini dan seperti apa rencana yang akan dilaksanakan di titik rawan itu? Untuk titik-titik rawan yang ada di wilayah kita, khususnya di pariwisata ya, kita lihat kalau kita mengamati dari hasil gangguan Kamtibmas yang setiap bulan kita rapatkan dan kita anef situasinya ya. Memang sering kejadian itu yang pertama masalah narkotika. Narkotika ya Pak ya? Narkotika itu lebih banyak yang kita ungkap banyak di wilayah Gili. Dan di sini juga sudah anggota, sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Ya. Terkait dengan bahaya narkoba, ya, karena sudah berapa kali diadakan operasi sana sudah banyak tertangkap. Ya, kita lihat tahanan narkoba kita yang ada di Polda saja sudah hampir 100. Terkait dengan narkoba. Tantangan wisata halal itu. Iya, itu tantangan. Yang paling dominan ya tantangan. Karena kan sangat diharamkan. Betul, iya. Karena berkaitan dengan wisata halal ya. Makanya Bapak Kapolda menyampaikan dan terus gencar untuk memberantas narkoba. Ini khusus narkoba. Tapi ada wisata-wisata, tempat wisata yang sering terjadinya curanmor. Karena memang kelengahan daripada masyarakat itu sendiri, kesadaran masyarakat untuk mengunci kendaraan. Iya, untuk pengamanannya apa ya. Betul. Kalau kita lihat data-data itu memang lebih banyak pada wilayah sendiri. Kita lihat curanmor itu wilayah kota. Wilayah kota, ya. Ini sudah kita petakan. Setelah itu ada juga wilayah sering terjadi gangguan terhadap wisatawan orang asing. Itu wilayah Lombok Tengah. Betul. Lombok Timur itu sering terjadi gangguan, ya terjadinya pencopetan, ya kekerasan yang ada di situ. Nah, kita sudah menyampaikan dan sudah memberikan masukan kepada masing-masing Kapolres untuk lebih giat menjaga keamanan situasi wilayahnya. Tetapi juga tidak lupa juga oleh masyarakat itu sendiri. Karena yang dominan adalah masyarakat. Tanpa adanya dukungan masyarakat, polisi itu tidak ada apa-apanya. Karena polisi bekerja atas informasi dari masyarakat. Polisi bekerja atas adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin bisa diamankan pada waktu itu. Tapi kalau pada jam-jam tertentu kan ini riskan. Biasanya pada malam hari, yang sering terjadi pada malam hari. Kejadian-kejadian. Nah, disinilah pemetaan inilah yang kita lakukan sehingga Polda khususnya memberikan arahan TRTR ke jajaran dan jajaran harus berkoordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait untuk meningkatkan bagaimana di sisi keamanan. Karena dominan sisi keamanan di dalam pariwisata itu menjadi prioritas. Karena kalau kita lihat orang asing itu pasti akan ditanyakan bagaimana situasi wilayahnya. Betul sekali. Tidak lihat bagaimana pariwisatanya dulu. Tapi bagaimana keamanan yang ada di wilayahnya. Di kota itu, kalau sudah dirasakan nyaman, dirasakan aman oleh wisatawan itu, saya yakin Senggigi ini tidak kalah ya, Lombok tidak kalah dengan Bali. Saya yakin. Akan bisa mencapai target 4 juta yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata Provinsi. Melebihi bisa. Tapi kalau kita lihat, seperti apa yang disampaikan, kita lihat wisatawan itu paling banter masih wilayah Senggigi dan sampai ke Gili yang paling dominan. Tapi untuk ke arah tengah, timur itu masih kurang. Karena sama dengan donasi wisatanya kan sama, pantainya sama. Keindahannya sama ya. Bisa jadi faktornya soal keamanan itu menjadi pertimbangan. Itu bisa jadi pertimbangan. Menjadikan pertimbangan wisatawan pertimbangan. Ya, artinya Kota Mataram itu Senggigi itu masih masuk kategori aman ya Pak ya? Sehingga kalau Senggigi masih mereka berpusat di sini. Iya Pak Kadis ya. Gili dia mereka. Karena mereka kan ingin suasana yang beda juga ya Pak. Berbeda, tidak hirup pikuk. Kalau mereka hirup pikuk mungkin negaranya sudah hirup pikuk. Tapi kalau di wilayah NTB, dia menjadi ketenangan dan kenyamanan di dalam berpariwisata. Iya. Kuncinya satu keamanan dulu ya Pak. Iya. Saya akan ke Ketua Asosiasi. Pak Ketua Asosiasi, saya penasaran nih, karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR tadi, yaitu SDM ya Pak ya, pendukungnya. Iya. Apa yang dilakukan oleh Ketua Asosiasi Hotel Kota Mataram untuk mendukung misalnya peningkatan sumber daya manusianya untuk kompetensinya? Adakah di sana yang mungkin melalui uji-uji kompetensi sehingga betul-betul sumber daya manusianya itu handal gitu? Baik, kalau kita bicara masalah sumber daya manusia, benar-benar kita di Asosiasi Hotel Mataram ini kita concern sekali. Masing-masing GM ataupun hotel manager mereka sudah menyiapkan program di hotelnya masing-masing untuk masalah SDM. Pasti mereka akan ada training-training dan segala macam. Dan juga kita juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk masalah sertifikasi untuk karyawan. Karyawan ya Pak ya? Berarti itu sepertinya sudah siap ya Pak ya? Sudah siap. Jadi contoh nih untuk sekarang kan sedang proses beberapa hotel dan
sudah banyak yang sudah dapat sertifikasi. Dan sertifikasi untuk hotel ini syaratnya adalah 50% minimal. Itu dari karyawannya sudah bersertifikat. Bersertifikat ya, Pak ya. Untuk sertifikat profesi. Jadi dengan adanya sertifikasi ini juga tentu saja kita sudah bisa membuktikan bahwa memang kita sudah siap untuk itu. Gitu. Oke, menarik sekali karena ini daya dukung yang tidak bisa diremehkan ya Pak. Seperti kata Pak Ketua, bagaimana menyambut tamu ya, terus dengan senyum, salam dan sapa ya Pak, itu salah satu nilai plus untuk ya daya tarik Lombok sebagai destinasi wisata halal. Iya, saya akan ke ini ke Pak Kepala Dinas. Iya, Pak Kepala Dinas terkait dengan SDM, ya. Ada nggak misalnya dari Dinas Pariwisata ya, yang dikeluarkan aturan-aturan misalnya petunjuk teknis mungkin ini seperti ini dalam rangka mengakomodir tenaga kerja yang ada di Kota Mataram sehingga mereka betul-betul merasa bahwa ini adalah tenaga kerja dari Kota Mataram memiliki kompetensi yang lebih gitu sehingga siap berdaya saing dengan daerah-daerah lain misalnya Bali karena kita bertangga dengan Bali paling tidak kita juga ingin lebih dari mereka gitu. Oke, terkait dengan regulasi sertifikasi, itu memang ada lembaga yang memang berhak, yang punya kewenangan. Kalau dulu, PHRI dulu, tapi sekarang tidak. Lembaga independen yang memang ya ditunjuk, yang punya SK dari kementerian, yang dia punya hak untuk memberikan sertifikasi, termasuk sertifikasi hotel. Hotel bintang juga mereka punya sertifikat. Jadi tidak sekedar apa melabelkan saya hotel bintang 2, bintang 3, tidak. SDM-nya terkait dengan ini juga kami dari Dinas Pariwisata juga bekerjasama dengan teman-teman pelaku pariwisata terutama sekali AHM secara reguler itu melakukan komunikasi yang intens termasuk pertemuan dan stakeholder kemudian melakukan memfasilitasi ya sesuai dengan tupoksi kita paling tidak bagaimana misalnya security itu security yang betul-betul security bukan security yang masih gaya satpam. Ya, jadi kan beda. Kalau begitu dia suka security itu beda Pak Polda ya. Kalau dia satpam beda. Nah, terkait dengan ini juga kita bersama-sama mendorong. Nah, alhamdulillah dengan terbentuknya AHM ini anggotanya adalah teman-teman para JM yang ada di Kota Mataram yang ada di hotel termasuk juga ada sebagian dari Lombok Barat juga ada di situ. Nah, ini tentu mereka yang lebih tahu apa sih persoalan-persoalan yang real yang ada di situ. Nah, kemudian khusus untuk pembinaan SDM yang kita lakukan, kita juga dengan kementerian juga selalu mendorong ya mendorong program-program itu mempercepat ya. Sehingga mereka seperti tadi kalau mereka menginginkan hotelnya meningkatkan statusnya atau jenjang hotelnya yang dulunya akreditasinya ya, ya akreditasinya itu juga dilihat fasilitasnya apa jangan sampai hotel bintang 4 tapi kamarnya hanya 4 enggak mungkin tidak mendukung gitu, ya Pak ya iya dia dukung iya nah, termasuk SDM yang secara keseluruhan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan jadi yang paling pokok sebenarnya bagaimana masyarakat secara keseluruhan saya sering menyampaikan Pak Ketua mohon maaf bahasa halal tourism ini adalah jujur dan benar dalam mengelola pariwisata. Jujur dan benar dalam mengelola. Ini konteksnya luar biasa ya global gitu. Iya, kalau tadi sepertinya dari asosiasi hotel sepertinya fine-fine aja Pak gitu. Ada nggak kendala-kendala Pak dalam ini untuk pengimplementasian wisata halal ini Pak? Ya. Pasti mungkin ada yang kendala yang dihadapi seperti apa Pak? Ya, baik. Kalau kendala-kendala pasti ada ya. Setiap kegiatan pasti ada kendala, tetapi itu bukan kendala yang sangat berarti. Karena memang pada dasarnya tadi saya sampaikan bahwa halal ini suatu kebutuhan, bukan lagi suatu kewajiban, itu kebutuhan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing bisnis seandainya kita tidak bisa memenuhi unsur yang memang diminta oleh atau menjadi demand daripada tamu-tamu kita. Jadi memang ya sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang kita harus menerapkan itu. Karena dengan contoh nih makanan kita. Tamu tidak akan mau makan seandainya itu tidak halal. Kemudian ada snack-snack kue dan segala macam, itu juga pasti akan halal harusnya. Kalau tidak begitu, tamu pasti tidak akan mau dan tidak akan datang. Betul. Jadi secara bisnis ini juga sudah kita implementasikan dan sangat menguntungkan. Dengan label sertifikasi halal ini yang diterbitkan oleh MUI, ini juga sangat meyakinkan para tamu-tamu kita untuk bisa datang dan menikmati fasilitas yang kita siapkan. Begitu. Iya.
Ya, saya akan ke Pak Ketua DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat. Ya, apa harapan Pak Ketua DPRD sebagai masyarakat Kota Mataram? Ya, ujung dari pembangunan pariwisata, khususnya halal, tentu tidak lepas dari upaya kita mensejahterakan masyarakat. Tadi kalau kita bicara tentang wisata halal, kalau konsep dari aspek penanganan keamanan, sebenarnya idealnya kita harus tekan sampai 0%. Tidak ada gangguan kriminalitas di sektor pariwisata. Idealnya seperti itu. Nah, berbicara tentang gangguan kriminal atau perbuatan kriminal dari masyarakat yang kaitan dengan pariwisata, kami kira di sini pentingnya harus kita bangun korelasi antara bagaimana pembangunan pariwisata dengan kepentingan masyarakat. Bagaimana kita lebih mensejahterakan masyarakat, bagaimana kita menekan tingkat kemiskinan, bagaimana kita memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar destinasi. Destinasi, betul ya. Ya, harus mereka mendapatkan manfaat dari aktivitas pariwisata di situ. Saya kira ini hal yang penting harus dilakukan. Iya, penting sekali itu, Pak. Termasuk rekrutmen, ya, rekrutmen tenaga kerja. Itu harus juga mengutamakan tenaga-tenaga di sekitar lokasi destinasi. Manakala anak-anak kita, adik-adik kita di situ belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, di situ pemerintah harus hadir, mengupgrade mereka. Adik-adik kita, anak-anak kita di situ, sehingga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh hotel. Okay. Nah, bisa kita juga paksakan hotel, harus terima ini, tanpa diseleksi, sehingga memenuhi kualifikasi yang diharapkan hotel. Saya kira tidak adil kalau kita hanya minta pada hotel harus menerima tenaga kerja dari di sekitar lokasi destinasi. Nah, sekali lagi di situ tanggung jawab pemerintah harus bagaimana mengupgrade ya anak-anak kita atau adik-adik kita sehingga mudah diserap oleh hotel atau pelaku jasa pariwisata di mana saja. Saya kira itu tantangan yang harus kita wujudkan ke depan. Yang kedua adalah bagaimana juga menghadirkan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial seperti apa itu, Pak? Artinya kalau ada satu gangguan bagi tamu, itu adalah ancaman bagi kita semua. Bagaimana semua masyarakat secara sosial tergerak untuk bagaimana memberikan perlindungan dan memberikan punishment bagi yang pelaku kriminal. Saya kira tanggung jawab sosial ini harus dibangun di masyarakat. Sebab manakala ada satu tamu yang diganggu, itu berdampak luas. Tadi Pak Komang sudah sampaikan, katakanlah di lain daerah saja, katakan apa yang terjadi di Bali, di Papua, Raja Ampat, di mana di destinasi luar daerah, kalau ada gangguan kriminal itu berdampak ke daerah lain. Apalagi kita di sini, apa yang terjadi di Lombok Tengah berdampak kita di Mataram dan Lombok Barat. Apa yang terjadi di Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, itu berdampak bagi Kota Mataram. Oleh karena itu gangguan kriminal meskipun kecil itu membawa ancaman bagi kepentingan secara menyeluruh kaitan pariwisata. Segera dicarikan solusinya. Ya, harus kita hadapi bersama. Itu bentuk edukasi kita untuk bagaimana menghadirkan tanggung jawab sosial yang peka terhadap konsep pariwisata halal. Iya, saya akan membuat statement sedikit nih, Pak, terkait dengan tanggung jawab sosial. Sepertinya mungkin masih menjadi tanggung jawab dari asosiasi hotel, terus dari DPRD, terus pengamanan dari ini. Terkait dengan ini, mengedukasi masyarakat, misalnya di sekitar Lombok Barat ini, karena ini adalah kawasan wisata, ya, ada nggak langkah-langkah yang ditempuh mengedukasi masyarakat bagaimana menghadapi situasi daerah ini yang sudah masuk ke daerah global gitu, karena bagaimanapun juga mereka sudah bersentuhan dengan
warga negara asingnya, dan tentunya di sana ada masalah-masalah yang timbul, misalnya ada masalah kekerasan seksual kepada anak-anak. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita sehingga bagaimana kejadian-kejadian itu tidak terjadi lagi, karena ini juga berdampak kepada masyarakat kita. Bisa menjawab keempat komponen yang ada di sini dari asosiasi hotel, boleh? Okay. Kalau kami dari asosiasi hotel Mataram, tentu saja yang bisa kita lakukan paling dekat adalah dengan staf kita. Staf kita, dan tentu saja staf kita kan tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPR bahwa memang kita harus punya tanggung jawab sosial. Sosial, betul. Kita ambil karyawan kan dari sekitar hotel. Dengan kita edukasi dari staf kita, tentu saja nanti akan juga berimbas bagi keluarganya, bagi masyarakat sekitar yang lain. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita kasih tumpuan keperwisataan itu kan Sabta Pesona. Kalau bicara Sabta Pesona, maka kami keempat juga ada di dalamnya. Iya, betul. Kalau orang sudah merasa nyaman, dijamin keamanannya. Keamanannya tidak hanya keamanan secara fisik, tapi ia menyeluruh lingkungan, tidak ada sampah. Ya, bagaimana orang mau nyaman sementara sampah bau? Mungkin. Oleh sebab itu, hampir sama dengan apa teman-teman di AHM, regulasi yang sudah ada tentu tidak hanya kita terima begitu saja, tetapi juga teman-teman pelaku pariwisata punya inovasi masing-masing dengan berbagai cara mengajak masyarakat, karena terus terang Nusa Tenggara Barat andalannya itu sekarang duitnya dari pariwisata, apalagi kota. Dan paling gampang cari duit dari pariwisata. Orang saya datang banyak-banyak, rame-rame datang belanja, habis uangnya pulang, udah kita senang. Pak, dari Pak Kapolda, Kapolda dulu nih, setengah menit saja Pak, terkait dengan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini kan biasanya terjadi kekerasan kepada anak-anak yang ada di lingkungan sekitar pariwisata itu. Bagaimana sebenarnya memberikan pemahaman dan edukasi? Setengah menit ya Pak ya, waktunya sudah ya. Kita memberikan edukasi pada masyarakat, kita harus bisa ke dalam dulu. Ke dalam kita memberikan edukasi kepada anggota kita, bagaimana kita mengajak masyarakat nanti untuk menjaga dari keamanan. Anggota dulu. Anggota kita sudah kita latih semua Mbak, sudah ada latih dalam perwisataan. Makanya ada anggota kita yang ada di pariwisata semua, ada sudah ada akreditasi merek. Berarti sudah mempunyai kalau berbahasa Inggris dia sudah. Polisi pariwisata. Polisi pariwisata, keren ini. Pakaiannya pun berbeda. Kalau yang lain kan tidak. Itu yang pertama, kita memberikan edukasi pada anggota, sehingga dia keluar bisa memberikan edukasi pada masyarakat. Menjaga agar masyarakatnya itu ikut andil di dalam menjaga pariwisata yang ada di wilayahnya masing-masing. Makanya di situ ada keamanan desa. Desa itu memberikan keamanan kepada wisata yang ada di desanya. Yaitu setiap hari mereka melaksanakan patroli di lingkungan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pariwisata, bagaimana menjaga keamanan pariwisata, dan mengajak masyarakat itu juga untuk ikut berpariwisata. Berarti memang sudah ada ya Pak ya, ada semacam personil yang sudah siap. Terima kasih Pak Komar. Pak Ketua, setengah menit juga Pak. Tentu apa tumpuan harapan kita terhadap kepentingan membangun pariwisata halal di masyarakat. Stakeholder yang lain hanya sebagai memfasilitasi ya, daya dukungnya ada di kita. Oleh karena itu tentu ke depan saya kira untuk bagaimana memantapkan implementasi dari wisata halal harus kita evaluasi progresnya ya secara bertahap, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menghadirkan konsep pariwisata dengan grade pertama itu. Jadi semua aspek yang saya sampaikan itu kita mampu wujudkan. Dan yang bagian yang berat itu adalah tidak seluruh penyedia jasa pariwisata itu telah siap melaksanakan konsep itu secara ideal. Taruhlah hotel. Kalau makanan penyediaan kamar pelayanan dari petugas hotel tapi apakah sarana di situ memadai secara keseluruhan? Musola mungkin Al-Qur'an, sajadah dan seterusnya Tapi katakan kolam renang bagaimana menyiapkan fasilitas kolam renang yang memenuhi syarat standar halal? Katakan di hotel itu punya satu. Kalau laki perempuan renang, Tamu-tamu ya Pak ya. Enggak halal kan?
Nah, atur waktunya kan, okay. Perempuan jam berapa, laki jam berapa. Itu sebenarnya perlu ada regulasi seperti itu ya Pak yang dikeluarkan oleh asosiasi. Ya, idealnya kolam renang perempuan sendiri, kolam renang laki sendiri. Oke, Pak Ketua ini menarik sekali dan mudah-mudahan aja bisa menjadi masukan ya untuk Ketua Asosiasi dan juga dari Dinas Pariwisata. Pemirsa, sepertinya memang kita tidak bisa terlalu banyak lagi membahas ini karena sepertinya waktu kita. Tapi saya sangat ini surprise sekali sore hari ini karena banyak hal yang bisa kita sinergikan mulai dari keamanan terus pelayanan dan juga SDM-nya tentu juga regulasi. Wisata memang sangat tergantung dengan beberapa komponen dan ini memang perlu bersinergi dengan baik untuk menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Dan mari kita dukung bersama-sama program dari pemerintah yaitu program wisata halal. Terima kasih atas partisipasinya. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.